Oke masih kelihatan ya, slide-nya masih. Masih Bu. Oke, sebentar. Kemudian di sini ada yang namanya table array. Table array ini adalah tabel di mana kita akan mencarinya, ya. Tabel yang kita cari. Kemudian di sini ada kolom indeks. Ini adalah kolom dari rank hasil ya. Kolom rank hasil. Rank itu adalah rentang maksudnya. Kemudian rank lookup. Rank lookup ini adalah pilihan ketepatan. Apakah dia bernilai itu false atau true ya kalau true biasanya untuk kasus Vlookup up adalah kalau mendekati hasil sebenarnya atau false apabila tepat dengan nilai yang sebenarnya kita akan lihat ya kita langsung praktek aja gimana sih maksudnya di sini Tadi Ibu udah kirim Excel-nya kan ya? Iya, Bu. Sudah. Oke, ini di latihan Excel. Nah, kalian lihat di bawah. Di bawah itu ada beberapa latihan. Kalian lihat yang uh, Vlookup ya. Lihat yang Vlookup. Jadi di sini kelihatan ya file Excelnya sudah terlihat. Sudah bu. Ya, jadi di sini ada tabel yang menyatakan pegawai dengan nama namanya, kemudian pekerjaannya sebagai apa, kemudian usianya, dan kita akan mengelompokkan eh, nama nama orang tersebut berdasarkan segmen usianya. Apakah dia masuk ke dalam kategori remaja, muda, dewasa, atau tua. Nah, di sini ibu coba untuk mengelompokkan kalau remaja itu dari 13 sampai 20 ya. Walaupun mungkin, oh enggak bu, misalnya 18 gitu kan. Tapi ini hanya kita permisalkan saja ya. Kemudian untuk muda itu kita rengkan dari 21 sampai 38, dewasa itu 39 sampai 59. Dan di atas 60 itu kita sebut sebagai tua. Nah, usia-usia yang ada di sini itu sebenarnya bisa saja ya kalau kita langsung oh 39. 39 itu di sini masuknya ke apa di sini? Kalau kalian lihat 39 berarti dewasa ya. Dewasa, Bu, ya. Jadi dewasa. Nah, bisa saja sekalian langsung melihat seperti itu, tapi nanti kalau datanya banyak itu akan sangat merepotkan sekali. Jadi di sini Ibu coba misalkan dengan ada 10 data ya, ada 10 data kita gunakan rumus VLOOKUP ya. Gimana caranya? Yaitu kita menggunakan ini ya. Rumusnya yang tadi look lookup value. Nah, jadi kita ketikkan sama dengan di sini ya, sama dengan kemudian ketik VLOOKUP. Nah, kalau misalkan sudah muncul seperti ini kalian langsung klik tab saja seperti itu. Nah, pada kondisi seperti ini ini di bawahnya ada rumus, mungkin di setiap laptop itu atau di setiap komputer bisa tidak sama ya. Ada yang koma, ada yang titik koma. Di sini ada yang menggunakan PC tidak atau laptop <kuh> ada tidak iya bu saya menggunakan laptop ya kalau menggunakan laptop yang punya kamu sama nggak dengan ibu atau kamu ya, menggunakan pemilik itu titik koma sebentar bu saya coba dulu ya ketik ya sama dengan fill up kemudian dia di karena setiap laptop mungkin akan berbeda beda dulu laptop ibu yang lama itu adalah titik koma kalau yang sekarang adalah koma ya mungkin bukan dari laptopnya tapi dari Microsoftnya ya Iya Bu, punya ben saya menggunakan titik koma Bu. nah punya kamu titik koma Iya. berarti nanti kamu menggunakan titik koma kalau untuk ibu khususnya karena di sini laptop ibu itu menggunakan koma ibu akan menggunakan koma ya oke look up value Ya, look up value itu adalah nilai yang dicari. Kita cari dari kolom ini ya, ini adalah lookup value, kita bisa lakukan sort seperti ini, yaitu dari C2 sampai dengan C11. ya Kemudian setelah itu, kalian bisa lihat di sini ya, di sininya. Nah di sini, setelah kita sort datanya dari C2 sampai dengan C11, maka kita pisahkan dengan koma. Berarti tadi yang punya siapa? Disti ya. Itu uh, menggunakan titik koma ya menggunakan titik koma. Kemudian selanjutnya adalah kita sort di bagian ini. Ya, di bagian ini tabel array kita mau mencari komponen yang kedua tabel array-nya itu. Jadi datanya itu adalah dari G2 ya, G2 yaitu yang angka 13 ini. Kemudian sampai yang perkataan tua di sini ya. Perkataan tua berarti H H berapa ini? H5. Nah, H5 ini kita apa? sort seperti ini karena datanya nanti ada di sekitar sini ya. Kemudian ini kita sebut sebagai tabel array atau susunan tabel di mana kita akan mencari hasil kita di sini. Kemudian koma lagi setelah koma yang ingin kita cari adalah nanti klasifikasi atau segmen dari usianya apakah dia remaja atau muda atau dewasa atau tua. Nah, segmen ini ada di kolom kedua ya dari yang kita sort. Yang kolom pertama yang mana? Yang kolom pertama adalah yang rentang usia yang 13 21 39 60. Loh ini apa nih 13 21 39 60? Jadi untuk mempermudah dari 13 sampai 20 kita ambil yang terendah 13 ya. Kemudian untuk muda kita ambil terendahnya 21, untuk dewasa 39, untuk tua kita ambil 60. Nah, range-nya dari jadi kita ambil range yang terendah dari rentang usia. Kemudian kita lihat tadi segmen itu adalah kolom ke-2. Oke, yang terakhir ini adalah range loop Look up, kita mau pilih yang true atau yang false ya. Kalau uh, true ini hasilnya mendekati gitu. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kecil itu masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau yang false ini harus eksak gitu ya, harus benar-benar pas nanti. Oke, kita akan pilih yang kedua false. Kalian bisa langsung gunakan tanda panah di sini. Kemudian untuk memilihnya kalian bisa menggunakan tab ya. Atau bisa juga menggunakan angka 1 atau 0. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, kalau false salah, berarti kita bisa menggunakan true, ya. Karena di sini hasilnya adalah NA, NA itu not available. Nah, ketika digunakan true ini hasilnya keluar semua, ya. Jadi 39 itu kita cocokkan di sini masuknya adalah kategori dewasa, kemudian 51 masih di dalam rank dewasa ya. Kemudian muda, 28 ini benar. E, 35 ini juga benar ya. Kemudian remaja, 19, benar. Dewasa, 45. Tua di atas 60, 66, benar. Muda itu di atas 21 dan 21. Nah, seperti itu. Jadi, begitu cara kita mencari "vlookup", oke. Okay. Jadi, itu dia fungsi dari "vlookup". Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nanti, kalau ada pertanyaan, bisa diajukan di akhir, ya. Oke, okay, itu dia "vlookup". Nah, nanti tugasnya adalah untuk "vlookup". Kalian, kita balik lagi sebentar ke sini. Tugasnya di sini ada. Uh, exercise voter, kalian lihat di sini ada exercise voter yang di bawah sini nih. Yang ini bisa dilihat ya, ada di bawah di sheet namanya exercise voter, kemudian ada exercise party coach di sini. Nah, tugas kita adalah di sini ada uh, orang, nama pertamanya Smith, nama keduanya itu adalah. Fred, jadi namanya itu Smith Fred. Kemudian dia memilih kode partai, ya kode partainya itu A. Nah, A di sini sudah ada daftarnya. Kalau A itu adalah partai yang namanya Demokratik. Kemudian Robin Terry itu memilih kode partai satu. Kita lihat lagi di sini kode partai satu itu di. Uh, adalah green nama partainya, ya. Green, nah nanti tugasnya adalah kalian latihan ini tidak dikumpulkan, tapi harus dikerjakan, ya. Dikerjakan kemudian nanti, hmm, oh nanti, tapi harus ada rumusnya nih. Oke, Ibu mau ini aja deh. Kalian mengerjakan juga latihannya, ya. Mengerjakan juga latihannya, kalian upload. Kemudian rumusnya harus kalian tampilkan. Contoh misalnya ini nama partainya berarti gimana tadi? Caranya. Jadi kalau tadi itu daftar yang bisa kita lihat ada di satu sheet. Nah, tapi kalau ini di beda sheet itu juga sama bisa ya. Bu contohkan satu di sini sama dengan kemudian apa? Setelah sama dengan masih inget nggak? Si look up, look up ya, look. ya, kemudian tap, kemudian bagaimana? setelah itu? short password? ya coba, atau nggak kita ini apa ya? biar lebih interaktif, kita share screen, share screen ya. Siapa di sini yang mau share screen-nya? ada yang menggunakan laptop kan? Ada yang menggunakan laptop? Siapa di sini? Coba ibu lihat ya. Uh, Bella, kamu menggunakan laptop kan? Iya, Bu. Tapi tadi jaringan saya macet-macet, Bu. Jadi nggak jelas gitu, Bu. Baru hmm. masuk lagi nih, Bu. Siapa di sini yang menggunakan laptop? Dinda, ada Dinda? Ada nggak Dinda? Atau siapa nih? Coba Fajri. Fajri ada kan? Fajri, Bu. Kamu pakai laptop tidak? Uh, saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Terus siapa lagi ya? Ada ada tidak yang menggunakan laptop? Masa tidak ada? Saya menggunakan HP apa? Dinda menggunakan HP. Ya, iya, Bu. Pakai HP. Pakai laptop, Bagas. Siapa? Pake Tidak bu. ada. Pakai HP. Bu. Tidak ada yang pakai laptop ya? Oke, nanti kalian coba ya. Nah, ini kita, Ibu contohkan aja satu di sini, ini sama dengan kemudian VLOOKUP. Setelah itu gimana tadi caranya? Setelah itu gimana? Eh, gimana? Yang bagian nah, ikut. Di bagian yang ikut, Bu. Di bu. bu. bu, bu. ya. Ini kita 2, source, ya. 4, Setelah itu... Koma, koma bu koma terus, terus yang bu. bagian yang ya. apa tadi bu yang atas exercise part cari hasilnya bu nah ini kita buka nah ini kalian short, sini sampai habis. Sampai Z ya di sini. Jadi boleh di sheet yang berbeda. Bahkan di dokumen yang berbeda pun itu juga bisa. Setelah itu koma. Nah dia ada di kolom keberapa si nama partainya ini? Kolom Z. kedua. Dua ya. Dua, Oke, dua. iya, dua. Nah, itu kita tes dulu kalau kita menggunakan yang true oh, ya. False. Iya, Bu. False. Berarti kalian true atau atau false nih? Uh, true. Coba ada pendapat dulu nggak sebelum kita coba? True atau false? True, Bu. True. Kenapa okay, true? False. Karena mendekati false ya karena. Iya, Bu. Oke, okay, kita cek dulu deh yang true. Oke, okay. wah ini kok, nah spill katanya, berarti bukan true nih, kita lihat ya, kalau yang false. ntar dulu, ini ada yang keliru nih, coba ada yang bisa tahu nggak kesalahannya di mana, kita lagi ya. look up, kemudian ini ini kayaknya tadi disortnya tidak dari nomor satu ya nah berarti yang true ya oke, okay. jadi A itu adalah demokratik benar tidak, satu green B republikan. Coba kita cek ya, B republikan. Oke, betul ya. Oke, Ibu hapus lagi nanti kalian coba sendiri. Oke? Ya, Baik. coba ya. Oke, contohnya Baik. adalah seperti itu. Jadi dicocokkan di sheet yang berbeda, ya. Nah, kita balik lagi ke slide selanjutnya. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya fungsi logika. Ya, fungsi logika ini fungsinya adalah untuk menguji apakah data kita memenuhi suatu kriteria tertentu. Sebenarnya fungsi logika itu ada beberapa, ada if, and, or, dan not. Tapi di sini kita menggunakan yang if saja ya, yang paling sering digunakan gitu. If kalau bahasa Indonesia-nya artinya adalah jika nah maksudnya gimana nih jika ya jadi di sini kita contohkan saja uh, if ya jadi di sini if itu digunakan jika ada dua pilihan ya jika ada dua pilihan sebentar Pilihannya itu adalah true atau false. Ya, dua pilihan yaitu true atau false false. Kalau yang mahasiswa IF mungkin udah paham ya yang dimaksud dengan true atau false apa? Boleh di-share nggak apa yang dimaksud dengan true? Gimana? Sudah? Sudah belajar mungkin ya di IF ya? Udah, Bu. Apa kalau true? Apa kalau true? Kalau oh, true jika pernyataannya benar, Bu. Ya jika pernyataannya benar atau kondisinya sudah terpenuhi. Nah iya, Bu. kalau itu pernyataannya tidak benar atau kondisinya tidak terpenuhi, ya. Jadi di sini ada rumusnya untuk fungsi logika. keluar ya. Oke, jadi fungsinya itu kalian nanti bisa mengetikkan di sel yang ada di Excel if, ya. Ini adalah formulanya kemudian tes logika, kemudian ini untuk pilihan yang pertama, kondisi misalnya terpenuhi ya. Nah, kondisinya nanti macam-macam. Oh, kayak gini, keluarnya. Bentar, ini ada yang salah dengan laptopnya. Kondisi yang ini terpenuhi, Terpenuhi, kemudian kondisinya tidak terpenuhi. Yang kedua, berarti yang ini, kalau terpenuhi, maka nilainya adalah true, atau nilainya sama dengan satu. Kalau tidak terpenuhi, maka dia dikatakan false, atau nilainya sama dengan nol ya jadi dengan kata lain di sini if satu sama dengan satu maka apakah dia itu benar ataukah dia itu salah nah simpelnya seperti ini nah kalau untuk kasus yang seperti ini, satu ya benar ya sama dengan satu. Maka yang ini nilainya adalah true. Kemudian ada lagi kondisi if. If. If satu ini nggak bisa ya, satu sama dengan nol. Nanti maka nilainya satu kan tidak sama dengan nol ya, berarti nilainya adalah false. Oke, okay. nah kita coba aja langsung biar lebih paham lagi. Kita coba ada di file Excel yang sudah Ibu kirim lewat perwakilan kelas. Jadi nanti kita cek di sini di bawahnya ada sheet yang if1 ya. Nah, di sini ada nama-nama orang namanya Indra, kemudian Ken, Doni, Salmanan, Raffi, Ahmad. Nah, mereka mendapatkan nilai pretest bagaimana tertera di sini, kemudian ada nilai post-testnya bagaimana tertera juga yang totalnya adalah kalau dijumlahkan ini kita kasih rumus summary ya, sum yang ini dari B2 dan C. Nah, seperti itu. Di sini kita mau memberikan keterangan apakah nama mahasiswa yang ada di sini lulus atau gagal. Misal, kalau mahasiswa itu nilainya nilai mahasiswa besar dari 130 maka kita sebut dia lulus ya lulus kalau nilai mahasiswa nilai kurang dari 130 maka kita sebut dia gagal nah, bagaimana kita membuat rumusnya berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan Oke. Gimana kita buat rumusnya? Ada yang tahu? Bentar. Jadi bu sama dengan terus if sama dengan if ya. terus, terus uh, kondisinya, Bu. Eh buka kurung. Ya. Iya, buka kurung. Hmm, terus tes logika. Tes logika, Bu. Nilainya. Nah, kalau untuk di sini adalah kan uh, kalau 130 gagal ya. Berarti nilainya dari si mahasiswa kan nilai totalnya. Berarti e. yang mana? Uh, D yang kritis. Uh, e. e. Yang ini ya? Iya, yang total. D2 ya. D2 kalau dia itu besar dari 130 130 itu kita tuliskan seperti ini. Kemudian kebetulan kalau di laptop Ibu di sini adalah koma. Jadi di sini koma maka kita tuliskan di sini adalah lulus. Nah. Pilihan yang terakhir itu adalah selain lebih besar dari 130. Artinya kecil dari 130 ya. Dan ini kita tuliskan gagal. Oke. Nah, berarti nilai si Indra ini adalah 180. Karena besar dari 130, maka dia lulus. Ini langsung aja kita sort ke bawah. Oke, okay, 160 itu lulus, 130 itu gagal. 125 gagal, 138 lulus. 190 itu adalah lulus. Oke. Okay. Sudah paham ya semuanya? Ibu, ya, Bu Oke, ya, sekarang ibu mau tes nih dari responden yang ada di sini ya, dari mahasiswa yang ada di sini. Coba ya, ibu mau tanya nih rumusnya. Untuk Safitri ada tidak? Lagi kuliah ya? Yang lagi kuliah itu siapa kemarin ya? tuh ada tidak? tuh. Gak ada, ada Bu. Kalimat tuh, kalau untuk rumus yang namanya Rafi. Nah, rumusnya kira-kira gimana? Sebelum Ibu Bu, buka nih di keterangan. Rumusnya gimana? Gimana rumusnya sama, sama dengan Is. IF terus dalam kurung ya terus blok. terus blok yang di bagian d ini ya d 6 ya terus terus lebih besar seratus mm tiga -hmm. ya terus koma koma Terus, tanda kutip ya, lulus, lulus terus, tutup ya, Kom tutup terus ya, koma terus, gagal, gagal, oke, okay. tutup kurung gagal terus, tutup kurung kayak betul ya, sama nih, sama ya. Oke, sudah paham ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga paham. Oke, okay, itu kalau untuk dua pilihan. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, uh, uh, kalian lihat ya, yang ini yang ibu blok di sini. Yang ini nih. Rumus ini. Jadi, kalau dia besar dari 130, nanti pilihan yang mana yang paling benar ya antara lulus atau gagal ya. Kalau lulus itu sudah kita tetapkan adalah besar dari 130. Kurang dari itu adalah gagal. Ya, jadi pilihan yang pertama itu adalah biasanya yang sesuai dulu. Oke. Okay. Yang selanjutnya adalah di luar pilihan pertama. Yaitu okay, dia kalau dua pilihan ya sekarang bagaimana kalau tiga pilihan yang dua pilihan kemudian tiga pilihan rumusnya seperti ini if kondisi satu kemudian kalau tadi kan ada betul ya kemudian eh lulus dan gagal nah sekarang misalnya ada nilai mahasiswa nilai mahasiswa Gua uh, copy dulu deh nilainya hmm. Nilai mahasiswa seperti ini nilainya, bisa kelihatan ya file Excel nya Oke okay nilai mahasiswa, kita mau mengkategorikan nilai tersebut apakah cukup, baik, ataukah sangat baik. Nah, di sini kalau nilainya itu kecil dari 65, maka di sini bisa kita klasifikasikan nilainya itu adalah cukup. Kalau nilainya antara 65 dan sampai dengan 80, ini kita klasifikasikan baik. Kemudian kalau nilainya di atas 80 atau sama dengan 80 sangat baik artinya kalau nilainya 80 itu bukan masuk ke baik tapi sangat baik ya. Sangat baik. Nah, di sini kita akan membuat rumusan bagaimana menentukan nilai dari Budi, Tina dan lain-lain apakah masuk kategori cukup ataukah baik ataukah sangat baik ya. Gimana ada yang tahu bagaimana kita membuat ininya?

Terus, jika kondisi benar. Ya. Apa dulu nih? Sangat baik dulu ya. Sangat baik seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian? Titik koma, if. ya, ya kalau di ibu koma ya. If. Terus? ya, Bu? B -60. 65 berarti ya. Baik kan? Oh iya, ya, 64, Bu. Um, berarti B2 B2 itu besar dan sama dengan yang sini kita lihat batas bawahnya 65 ya. 65. Nah, kalau B2 itu besar dari 65 itu adalah predikatnya baik ya. Baik. Nah, artinya sisanya itu uh, kalau di bawah 65 itu tidak kita, tidak perlu kita Tuliskan lagi tapi langsung saja gimana bela cukup ya cukup seperti ini jangan lupa ada komanya kemudian kita tutup Nah kalian lihat di sini uh, jumlah kurungnya itu berpasangan ya berpasangan di sini jadi, kalau kalian lihat, ini kan warnanya merah. Nah, berarti pasangannya yang ini. Kalau kita buat lagi, harus ada satu lagi untuk yang di depan. Nah, hitam ya, jadi sudah benar ya. Kalau kita lihat, ini pasangannya adalah dengan yang di depan. Oke, kemudian kita tutup seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau tiga pilihan, benar tidak? Berarti ada yang salah nih dari rumusnya. Kenapa ada yang salah? Yo, periksa. Kesalahannya di mana? Harusnya Lagi kan? 5, 5, 8. Itu... Ayo, jadi kalau dalam program juga kita mungkin salah ya. Mm -hmm. Kenapa? Kenapa di sini salah? Kita harus menambahkan apa nih? Kalau kondisinya seperti ini. Coba kalian lihat. Harusnya kan 64 itu adalah masuknya ke baik. Kenapa di sini tidak berubah? Ada yang tahu tidak kesalahan kita di mana? Oke, ada yang tahu tidak kesalahannya di mana? Ini sudah benar nih kalau yang ini. Nah, ini di sini tadi kita menuliskan rumusnya salah nih. B2 itu besar dari sama dengan 80 ya. Oh, D2. itu di-declare dulu ya, Bu. Ya. Nah, sudah benar ya. Jadi, hmm, B2, kalau misalnya lebih dari sama dengan 80, sangat baik. Nah, kemudian, kalau misalnya tidak true, pilihan yang pertama, oh, pilihan yang pertama ini B2, sama dengan 70, berarti dia akan langsung mengeksekusi pilihan yang kedua. Pilihan kedua di sini masuknya adalah baik. Kalau misalnya tidak sesuai juga, seperti contoh di nilai 64, ya kan? 64. Ada nggak dia besar dari 80? Tidak ya, nilainya 64. Atau ada nggak dia lebih besar dari 65? Tidak juga. Berarti dia akan otomatis memilih pilihan yang ketiga. Seperti itu ya. Oke, okay. itu aja. Ini apa untuk pembahasan kali ini. Sisanya adalah untuk melakukan latihan. Nanti kalian kerjakan lagi ini. Kemudian nanti ibu minta, di screenshot ya Di screenshot Oke ini gue hapus dulu Biar kalian nanti latihan Petunjuknya sudah ibu kasih di yang PDF Kemudian latihannya ibu kasih di Excel Oke sampai sini ada pertanyaan? Ada tidak pertanyaannya? Sudah jelas ibu Dan Oke saya. kalau tidak ada pertanyaannya Nanti bu akan minta kalian untuk screenshot rumusnya ya kemungkinan nanti dikumpulkannya untuk tugas ini itu di dalam bentuk PDF ya kalian harus menampilkan rumusnya. Contoh nih seperti ini. Ya, di sini kan ada rumusnya ketika Ibu klik. Nah, kalian nanti copy rumusnya apa? Ya. Oke. Okay. Itu aja, sisanya adalah latihan. Kalau tidak ada pertanyaan nih, Ibu tutup ya sampai di sini. Oh iya, kita harus berfoto dulu ini. Sebentar, sebentar. Bisa on cam dulu semuanya. Bentar ya. Oke, eh, ini ada yang lagi di kendaraan. Oke, sebentar ya. Ini mana nih yang lain? Suci, kemudian Safitri, Ayu Siska, Febri, Wilki, Nadalia, Felicia, Felicia Prisilia. Yang lain kemana ya? Firza tidak ada ya? ini dari mana ini, kalau masih ada di mobil Felicia bisa on cam? tidak, sama Ayu Siska Oke, okay. Ayu Siska Rani Ramadhani Felicia, Felicia Frisilia Felicia, kemungkinan gue lagi di jalan oke, okay, sebentar ya, ibu print screen dulu satu, dua, tiga. Bentar, tahan dulu. Oke, sudah. Baik, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.